Torek ya, torek siap punya baju biasa. Torek, torek ya. Oke. Okay. Jam mana ke sana belum ada. Oke. Okay. Ambil jalan. Yaitu yang pertama kendai ini bermanfaat untuk tim baju biasa kai benar-benar itu peratur. Ya. Tapi apa mendai tak kese bahwa kami itu dengoret diwara terbuka auratnya sedikit pun karena filosofi daripada rimpu itu sendiri adalah harus menutup aurat. Menutup aurat di sini bukan sekedar memakai pakaian apa adanya, tetapi harus berpakaian pakaian yang tidak tembus pandang. Sebab dalam syariah kalau pakaian itu masih tembus pandang sama hanya dengan tidak menutup aurat. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan ABIA-KK lo dilihat dari hikmahnya. Ya. Ya, ya, ya. Jadi ribu ini ada dua, yaitu ribu pida dan ribu colo. Maksudnya ribu colo itu adalah ribu diperuntukkan bagi ibu-ibu yang tadi itu hanya memperlihatkan keseluruhan wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Sementara kalau limpung pida adalah menutup keseluruhannya dan hanya di bagian wajah yang hanya terlihat hanya mata saja. Kenapa yang rimpuh colo itu diperuntukkan bagi wanita yang sudah berkeluarga, kemudian rimpung pida itu di kemudian warna jauh ini diruntung sempela di warna jauh. Sehingga warna jauh itu dalam kegiatan ini silakan ibu-ibu dilanjutkan. Okay.